Lisa Biani ceritakan momen ditembak Dul Jailani. Duh, sweet banget. Lisa Biani akhirnya mengaku memang sekarang menjadi pacar Dul Jailani. Mereka resmi jadian sejak 27 September 2020. Hal itu diungkap Lisa Biani saat berbincang dengan Ari Lasso di kanal YouTube miliknya berjudul Pertama Kali Pengakuan Lisa dan Dul. Awalnya Lisa Biani tampak malu-malu dengan Ari Lasso untuk mengakui kedekatannya dengan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti ini. Kamu sama Dul gimana hubungannya? Tanya Ari Lasso. Alhamdulillah baik, jawab Lisa Biani sambil tersenyum malu-malu. Tak mendapat jawaban yang diinginkan, pelantun hampa ini berusaha mengorek lebih jauh dari Lisa Biani ihwal hubungannya dengan Dul Jailani. Kamu cocok sama Dul. Dul 90s banget. Musik style kehidupannya santai, cocok dengan orang berumur lebih dewasa. Kamu juga gampang ngeblend, kata Ari Lasso berpendapat. Dengan lantang, Lisa Biani pun mengaku telah resmi berpacaran dengan Dul Jailani sejak September akhir. Iya, jadian sama Dul Jailani. Gak ditayangin kan bilangnya tadi? Baru pacaran, September tanggal 27. Awas ya kalau ditayangin, ungkap Lisa Biani. Mendengar pernyataan tersebut, Ari Lasso mengatakan sangat setuju jika sejoli itu menjalin hubungan asmara. Aku setuju kalau dia pacaran sama kamu, kata Ari Lasso sambil tersenyum. Kepada Ari Lasso, Lisa Biani pun menceritakan awal mula adik kandung Al Ghazali itu menyatakan cinta kepadanya. Kali itu mereka berdua tengah melakukan trekking ke sebuah hutan di kawasan Sentul, Jawa Barat. Ketemu, nembaknya. Waktu itu aku jalan-jalan ke Curug. Lagi memang jalan-jalan aja. Tapi itu benar apa ya? Ya sudah, kami trekking, kata Lisa Biani. Sayangnya Lisa Biani tak menceritakan secara gamblang soal bagaimana cara Dul Jailani menyatakan cinta kepadanya. Kata Dul, kalau ditanya-tanya jawabannya rahasia, ucap Lisa Biani mencoba mengelak. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya tinggalkan komentar dan salam anomali.